Kenapa saya ada kat sini, Nas? Dah lebih sebulan Encik kat dalam hospital ni. Ada orang jumpa Encik kat tepi jalan. Kemungkinan besar Encik kena pukul. Encik ingat tak siapa yang pukul Encik? Saya tak ingat apa-apa. Oh, mungkin sebab hentak yang kuat pada kepala Encik. Okey, tak apa. Nanti saya akan set appointment untuk buat rawatan susulan lepas Encik keluar nanti. Encik, boleh saya tanya sesuatu? Encik ingat tak siapa nama Encik? Syafiq. Ya, nama saya Syafiq. Tapi benda lain saya tak ingat, Nas. Okey, Syafiq. Okey, saya minta dia dulu. Saya nak uruskan proses untuk Encik keluar dari sini. Sebentar, Encik. Ya. Apa dia, Encik? Mariam. Saya ada isteri. Nama dia Mariam. Mana dia, Nas? Mariam, selama Encik berada di sini, tak ada seorang pun yang datang melawat Encik. Nanti saya akan balik dan Encik dah boleh keluar dari sini. Kak. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini 23 hari bulan 5. Abang tak tahu macam mana abang boleh ada dekat sini, Yam. Abang tak ingat apa-apa. Abang ingat Yam je. Abang tak tahu apa jadi sekarang ni. Abang tak ingat, Yam. Ini pun dah ramai yang pindah, bang. Dengar kata kerajaan nak ambil balik tanah. Kenapa kita tak pindah? Kita kan tak cukup duit lagi. Tapi abang pernah cakap dengan Yam. Satu hari nanti abang akan bawa Yam pindah. Tak apalah. Kita perlahan-lahan bina hidup kita. Yang penting yang takkan tinggalkan abang. Kita dah berapa lama duduk sini? Tak lama pun. Baru setahun. Sebab dulu kita tinggal dengan mak abang dekat Pontian. Tapi lepas mak abang meninggal, kita pindah ke bandar. Tunjuk dengan Makcik Yam. Mak Sun. Abang betul ke tak ingat apa-apa ni? Tak. Tak apalah. Abang belum sembuh lagi agaknya. Nanti-nantilah.
Tapi lepas Abang masuk hospital, Mak Zum dah tak ada. Dia jatuh sakit. Meninggal tak lama lepas tu. Yang duduk seorang-seorang selama Abang ke hospital. Tapi itu tak penting. Yang penting Abang dah dengan Yam sekarang. Yam. Selama Abang ke hospital, Abang selalu mimpi, Yam. Abang mimpi yang tadi, Yam. Itu kan semua mimpi. Yang madu ni kan? Dah. Rehat. Lapar kan? Yang pergi masak. Yang tak makan sekali. Ya. Kenapa Abang masuk hospital, ya? Saya tahu Abang kena pukul. Siapa pukul Abang? Yang tak tahulah, Abang. Yang kalau boleh tak nak ingat. Yang tak nak diorang cari Abang dah. Yang tak sanggup bilang Abang apa ni. Selama Abang ke hospital, Nes kata Yang tak pernah melawat Abang. Kenapa? Yang ada lawat Abang. Nes tu agak Nes tak perasan. Abang marah Yang ke? Ia masak apa tu? Ia masak mi goreng, bang. Abang suka kan?
silaplah yang abang buka jalan benda ni. Tak payah. Tak payah. Panas luar tu. Yam tak boleh kan kena panas. Yam. Sebelum ni abang kerja apa? Sebelumnya abang kerja di kilang. Tetapi kilang itu dah tutup. Tak apalah. Lepas ni abang cari jelah kerja apa-apa pun. Yang tak kisah. Asalkan kerja itu jangan memudaratkan abang. Yang tak nak abang masuk hospital lagi. Macam ini yang tunggu abang. Yam, abang keluar dulu. Abang nak ke mana? Abang nak cari kerja. Usahkan aku betul lah. Kau kalau nak tidur, baik kau mati je lah, betul tak? Kau baik kau belah lah di sini. Aku tak nak tengok muka kau lagi lah. Rugikan bisnes aku je. Belah, belah, belah. Okey, okey. Aku belah, aku belah. Weh, tak kaya lah aku kerja kedai kau. Kau ingat aku ni apa? Ha? CCTV nak tengok kedai kau 24 jam. Mampus aku macam tu. Lepas tu nak tuduh aku pula mempel kuda. Apa hal? Kau belah lah. Aku belah lah ni. Menyusahkan aku betul lah. Bang. Kau nak apa? Tak ada, saya nak tanya. Abang nak bagi pekerja tak? Oh, kau nak kerja? Kau boleh kerja ke? Boleh. Kau tak ambil dadah macam budak tadi tu? Budak bodoh tu? Tak, bang. Saya bersih. Saya tak ambil dadah, bang. Saya betul-betul nak kerja. Tolong, bang. Macam inilah. Kalau kau betul boleh kerja, kau tolong aku hantar barang dulu. Hantar-hantar barang ni, tapi esok kau start boleh? Boleh. Boleh. Okay. Terima kasih, bang. Boleh, terima kasih. Alhamdulillah. Dapat kerja juga. Kau belanja akulah. Kau lah. Aku pula. Fit. Lama tak nampak kau, gimana? Alhamdulillah. Sihat. Minta maaf siapa, ya? Kau okey tak ni? Oh, minta maaf. Saya sebelum ni, saya masuk hospital sebelum ni. Kepala saya ada kecederaan sikit. Saya tak ingat sangat banyak benda. Kita oranglah. Kenal? Haris? Haris. Helmi? Helmi. Itulah, kita kan duduk satu flat. Tapi belum ni lah. Flat? Peliklah. Kau accident ke apa ni? Nurse kata saya kena pukul. Kau kena pukul dengan siapa? Itu saya tak tahu.
Kau tak payah nak saya-saya awak, boleh tak? Aku geli dengar. Engkau aku je. Saya minta maaf, ya. Kau minta maaf apa benda lagi? Dah, jom kita bunuh. Jom. Ini tempat kita selalu lepak ni. Oh. Aduh. Lama tak lepak semua. Hey, Vic. Hmm. Aku nak tanya ni. Kau dah pindah, eh? Kau pindah mana? Eh? Tak. Aku duduk kat situ lagi. Rumah maksum? Punya ke kita orang? Mati-mati kita orang yang kau dah pindah. Eh, hey, habis tu isteri kau selama ni memang ada dalam rumah ke? Kau ni pun. Dia kata dia tak pindah, kan? Dah tentu-tentu bini dia dalam rumah lah. Masa aku sedar dekat hospital, aku ingat nama aku je. Dengan isteri aku, Mariam. Benda lain semua aku tak ingat. Tak apalah, kita orang doakan kau semoga cepat sembuh. Nah, itulah. Borak-borak agaknya aku dah lapar dah ni. Bos! Abang tak tahu. Sebelum ni abang buat yang terbaik untuk Yam atau tak? Abang tak tahu. Sebelum ni abang jadi suami yang terbaik untuk Yam atau tak? Tapi sekarang ni abang janji dengan Yam. Abang akan jaga Yam sampai bila-bila. Abang jangan risau. Yam tahu. Yam tahu yang selama ini abang dah buat yang terbaik untuk Yam. Yam, kalau abang pernah buat salah pada Yam sebelum ini, minta maaf. Tak ada apa yang boleh dimaafkan, bang. Mungkin abang tak ingat. Tapi apa yang abang ingat, Yam? Abang terlalu cinta pada Yam. Yam pun sama. Yam pun terlalu sayangkan abang. Yang makan sekali dengan abang, ya? Tak apalah, abang makanlah.
Macam dah makan tadi. Helmi, Haris. Ya. Korang lambat sikit je. Aku boleh lepas makan. Jom masuk. Hey, kita datang sini kau nak makan pun. Saja je nak lawan kau. Eh, jom kita lepak kat luar makan kuci ni. Ha. Alah, aku nak lepak luar. Masuk, aku suruh Mariam buat air. Jom. Tunggu. Kita boleh lepas makan, Bik. Eh, masuk je lah aku tak kira. Takkan nak kita nak bawa kat luar. Jom masuk. Rasalah, flat ni makin kosong ah. Bukan pasal tu. Habis tu? Kau tak nampak? Tu. Hari tu kita datang kotor. Ini bersih. Yelah, laki dia dah balik. Mestilah dia kemaskan rumah ni. Kau ni pun. Dah lah. Masuk. Masuk. Siapa? Helmi dengan Haris. Helmi dengan Haris tu memang betul kawan abang kan? Iyalah. Yang pun lama dah tak jumpa orang bang. Sejak abang masuk hospital. Jangan ada boleh duduk kan? Abang nak pergi borak-borak dengan dia orang dulu, pergilah. Yang buat air. So maksudnya kau tak ingat langsunglah tentu siapa? Tak. Kejap. Kau cakap dekat kita orang kau masuk hospital sebab kau kena pukul kan? Mesti Lan Singa yang pukul dengan ni kan? Tapi kenapa pula dia nak pukul aku? Tak adalah. Aku teka je. Tapi lepas ni kau jangan lipat lagi dengan Lan tu. Sebab bahaya, Bik. Eh, tapi tak apalah. Asalkan buat masa ni Lan tak cari kau, tu kira okey lah. Ah, Bik. Kau kan dah dapat kerja. Kerja duit-duit, Bik. Aku kesian kat bini kau tu. Dia dah macam apa? Menanggung biawak yang hidup. Apa sebelum ni aku tak kerja langsung ke? Mana ada kau kerja? Kau melepak je. Nak lagi bila kau kenal dengan si Lan Singa. Bini kau yang selama ni pergi kerja dekat apa tu? Kat Wisma, dia jadi cleaner. Ha. Dia yang kerja kat situ. Tapi Mariam cakap sebelum ni aku kerja kilang. Yalah tu kot. Eh, Bik, jemput minum, Bik. Aku yang jemput. Abang banyak susahkan Yam selama ni kan? Kenapa cakap macam ni? Yam kata abang kerja kilang. Abang tak kerja apa sebenarnya? Yam yang susah cari duit selama ni. Kenapa Yam tipu abang? Benda dah jadi. Paling penting, kita ada peluang untuk perbaiki.
Ya, Am. Ya, Bang. Mak Su meninggal ke mana? Dia sakit apa? Apa orang tak tahu dia meninggal, ya? Tak ada orang suruh uruskan dia ke? Tu sebelum meninggal, dia minta pihak hospital yang uruskan jenazah dia. Yang ikut je lah. Mak Sum kata dia tak suka orang ramai-ramai datang melawat jenazah dia. Nak pergi dapur je. Yang nak air? Mak, kau sekotak lah. Macam biasa. Ya? Ben, aku surprise untuk kau ni. Nak dengar tak apa aku buat itu ni? Kau nak beritahu aku ni, aku tengah main game. Aku tak nampak ke? Aku tengah menang ni. Jangan kacau lah. Betul kau tak nak dengar apa aku cakap ni? Sekejap lagi lah. Aku tengah menang ni. Sekejap lagi aku beritahu kau. Mesti kau terkejut sampai kau kalah game kau ni. Kau nak pengajar ajar sangat. Cuma ni kau cubalah. Dan ni konsentrasi aku ni dah tengah terbaik sekarang ni. Kau cakap apa, kau merapu apa pun lah. Aku mesti menang. Okey, baik. Kau dengar betul-betul, ya? Tadi aku jumpa Safiq. Eh, sialah. Dia tak tinggal mati ke? Tengok, aku dah kalah. Sekali lagi mampus dengan game ni. Buang masa je. Aduh. Sekarang aku nak duit aku, kau tahu tak? Kau budak-budak. Kau ada orang, kau ikut aku. Pergi rembat dia. Aku nak duit aku. Tak sampai kita patah riuk tulang dia kau kerjakan. Faham tak? Okey. Okey. Kau nak jumpa budak kau, Okey? Siapa? Safiq.
Syafiq, mana dia? Syafiq? Ada orang nak jumpa kau ni. Tapi jangan lama sangatlah. Baik, okey. Syafiq? Ya. Jom. Kau ingat pada sembuh. Kau beli lagi pada kita orang? Ha? Kau orang siapa? Kau orang siapa? Ha? Macam kau, eh? Ha? Berani kau tanya macam tu? Kau tengok muka aku! Ha? Duit aku mana? Mana duit aku? Aku tak curi duit kau. Aku tak curi. Kau memang bangsat, eh? Ha? Kau buat apa? Kau buat lupa? Ha? Kau memang bodoh, apa? Ha? Nak mati, ke? Ha? Kerja kau! Bang, dia ni dia pergi hantar barang ke apa? Syafiq. Ha. Tadi ada kawan dia datang, dia ikut kawan dia, tak boleh balik je. Kawan? Tak kenal siapa? Saya pun tak kenal lah. Tapi nampak macam Samsung, eh. Berapa ni? RM3.60. Lan. Apa pasal lancik dia lagi ni? Kau jangan banyak cakap, boleh tak? Cepatlah kita cari capit ni. Kau sekarang ni macam mana? Nak lepak polis? Engkau baru 15 minit kau nak lepak polis. Wei. Aku dah cakap, Pi, ini kejelan. Ini kejelan ni. Ini kejelan. Kau pergi apa lagi, bang? Dah, tolonglah, angkat pelan-pelan. Pelan-pelanlah. Aku dah cakap. Aku dah cakap hati-hati. Susu. Aku tak kenal siapa lagi. Abang. Korang boleh balik? Okey. Pik, baik-baik, eh? Mariam, kalau Syafiq tak sihat, Mariam boleh bawa dia pergi hospital, tau? Jom. Pelik, Aris. Memanglah pelik. Tapi boleh tak kau jangan cakap apa-apa? Apa sah pula aku tak nak cakap apa pula? Kau tak ingat kita datang rumah dia malam? Bergesih je, tau. Kau tengok ni. Ini dah macam rumah kena tinggal. Rumah usang kau tu. Positif lah sikit. Mungkin mereka tak sempat nak kemas ke? Tak logik lah tak kemas. Tak logik lah. Takkanlah ini pun tak mampu nak angkat. Ini dah macam rumah hantu. Kau boleh tak jangan cakap benda mengarut kat sini? Nanti dia dengar lagi macam ni. Apa pula aku tak boleh cakap pula? Tantah ni memang rumah hantu. Kau tengok, kau ingat tak? Kita dah berapa lama tak jumpa Syafiq dan Mariam. Maksum, makcik Mariam tu mana pergi? Mana pergi orang tua tu? Tantah dah jadi, semua dah jadi hantu. Bagus. Elok, kau cakap lagi tau. Kau cakap lagi, ni nak maghrib. Aku panggil pun tu yang nak isap darah kau. Kau nak? Ha? Nak tak? Tahu pula ni. Mengajar. Kenapa dia orang pukul abang yang... Tak tahu. Abang ada hutang ke dengan dia orang?
banyak sangat ke hutang abang sampai dua pukul teruk macam ni, Yap. Kalau abang ada hutang, abang buat apa duit tu? Yap. Abang teruk sangat ke sebelum ni, Yap? Habiskan sisa hidup kau dengan pukulan aku. Hei, korang. Baik je luka dah sembuh, aku nak kau pukul lagi. Faham? Yalan. Kalau aku lupa, kau ingatkan aku. Boleh. Kau ingat, ha? Tak ada hal. Jati, jati. Baik kau doakan je lah lucu ni kalau aku tak sembuh. Kalau tak berdatang, aku akan sampai lembik lagi. Memang aku puas hati tunduk kau tadi. Sama nak gemuk kau lagi ni. Hei, hei. Aku rasa dia tak mampu nak bayar hutang aku lagi ni. Jadi, apa ni? Dia makan kaki, makan penungguk je lah. Terbantai lagi. Pukul. Kari yang itu kita makan dekat kampung tu. Alah, kurang-kurang pun kau yang ajak kan. Biar habis juga. Macam Mariam. Mana? Tu. Mariam bini Syapi. Ha. Makanlah kau ni. Lain tu. Buka je kot. Marampai tu. Jom. Rasanya korang dah lupa tentang aku. Lan! Lan! Kejap, kejap, kejap. Lan, cepat Lan! Sabar, kejap. Lan! Kau ni kena kabut. Kau yang nak terbang, nak sabarlah dulu. Lan tekan perut. Mariam. Mariam. Mariam mana kau ni? Siapa Mariam tu? Bini Syafi. Dia jadi hantu. Tadi aku jumpa hantu dia. Dia dah makan man. Weh. Kau tak payah nak bawa cerita seram kau kat sini. Tak laku lah, weh. Sumpah, aku tak tipu. Man kan kita. Dia dah kena makan dengan hantu Mariam. Weh, tolong saya cakap aku. Weh, apa yang kecoh sangat ni? Mariam makan man. Hah? Bukan tadi kau pergi makan man ke? Oh. Kau lepas sangat ke sampai kau makan man? Bukan aku makan, Mariam makan. Malah cakap dengan dia gila. Itu man makan orang. Dia makan betina, kau faham tak? Lepas tu dia cakaplah betina makan dia. Padahal dia yang makan betina. Engkau ni memang sebenarnya kena game lah.
Kenapa kau orang susah sangat percaya kat aku? Mariam dah jadi hantu. Dia nak balas dendam. Dia nak makan Man. Hei! Hei, kalau betul dia jadi hantu, kenapa dia tak balas dendam masa kita bunuh dia? Kenapa dia tunggu sebulan lebih baru nak balas dendam, ha? Hei, kau dengar sekarang ni. Sekarang ni kalau kau merapu lagi, bukan hantu Mariam bunuh kau. Aku bunuh kau! Percayalah cakap aku, Maria dah jadi hantu. Dia nak makan Man. Yam. Kan tak sihat. Kenapa tak buat cuti ya? Aku sikit je ni. Aku okey dah. Lebam-lebam biasalah kan. Lagipun aku dah janji dengan Toki. Kali ni aku nak kerja betul-betul. Lepas ni boleh bawa yang pindah kan. Eh, Bik. Aku nak tanya sikit boleh tak? Tanyalah. Aku nampak Mariam tu macam lain sikitlah. Dia tak macam kita orang kenal sebelum ni. Dia okey? Dia okey je. Kenapa? Ada apa-apa yang pelik yang tak kena? Sepanjang kau dengan dia, ada tak benda-benda pelik yang jadi? Benda pelik. Mariam mengandung ke? Ya. Dia tak ada muntah-muntah pun kat rumah. Kalau dia mengandung, aku seronoklah, aku jadi bapa kan. Mengandung tu lainlah. Kau kan dah kahwin. Macam kita orang ni ah. Tu lainlah, tak kahwin lagi. Itu pelik. Tak, maksud aku macam dia pernah keluar rumah tak? Pernah? Dia jemput aku kat hospital tu. Siang ke malam? Malam. Okey. Siang dia keluar rumah. Korang nak tanya apa sebenarnya ni? Ha? Mariam tak ada apa yang pelik pun. Aku tengok okey je. Kalau ada yang pelik pun, aku rasa itu perasaan korang je. Apa masalahnya kalau dia tak suka kelas siang? Tak ada masalah kan? Okey. Kau perasan tak kalau kat rumah kau, waktu siang tu dia macam mana? Atau dia macam sama je macam kau nampak sebelum ni? Apa ni? Aku tak faham lah. Korang cakap apa ni sebenarnya? Tak, sebenarnya kita orang risau kalau macam kau kalau ada apa? Ha? Tak ada apalah. Semua okey, tak ada apa yang pelik pun. Kau baliklah dulu. Aku banyak kerja ni. Nanti kita jumpa. Eh. Kau pun rehat dah tu. Tengok lembang tak elok gini. Ya. Yeah. Ada sesuatu betul tak? Sebab tiap kali aku cakap pasal bini dia, kau perasan tak muka Syafiq tu berubah? Apa benda kau ni? Kau kalau orang cakap pasal bini kau, marah kan? Ah, memanglah marah. Ah, dah tu. Kenapa? Tapi kalau lah kalau bini aku ada sesuatu, aku teringin juga nak tahu. Eh, Cik Salma, nak ke mana? Nak pergi pejabat pos, nak ambil duit HB. Amboi, ini banyak duit ni.
Kebetulan dekat sana tu ada orang jual durian. Eh, boleh belanja kita orang. Buat apa belanja korang? Korang dah ada kerja sendiri, dah ada gaji sendiri. Sepatutnya korang yang belanja, Cik. Ah, yelah, yelah. Okey, kita orang boleh belanja, Cik. Tapi tak boleh lebih sengit. Hai, lu je betul lah korang ni. Eh, korang selalu nampak sapi ke tak? Selalu? Kenapa? Sapi kata Mak Song dah meninggal. Korang tahu tak pasal tu? Itulah, kita orang selalu lepak rumah sapi. Tapi tak pernah terfikir pula nak tanya pasal Mak Song. Tak tahulah Mak Song tak ada kat rumah. Tapi tak tahulah dia dah meninggal. Ha kan? Korang pun tak tahu. Pelik jugalah kan? Bila ada yang meninggal, semua tak tahu. Risaulah Acik. Tiba-tiba Acik meninggal nanti, tahu-tahu dah busuk. Ya, Acik janganlah cakap macam tu. Lagipun Acik ada suami. Anak-anak kan ramai. Suami yang gilakan perempuan lain tu, hei. Telefon anak-anak pun jarang berangkat. Apatah lagi nak jenguk. Eh, tiba-tiba luar perasaan pula kat sini. Okeylah, Acik nak pergi dulu. Acik dia nampak Mariam tak? Tak pernah. Tapi sebelumnya dia nampak. Dia kan kerja cleaner kat macam tu. Bila cuti je, adalah dia beli barang lah, apalah. Tapi sekarang ni langsung tak nampak. Korang ada nampak? Ada nampak. Tapi itulah. Macam pelik sikit. Pelik macam mana tu? Ah, tak ada apa yang pelik. Ah, Cik Salma baik pergi pos tu. Nanti tutup lagi. Iyalah. Okeylah, Acik pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ya, kenapa kau tak payah aku cerita ni? Kau pasal nak cerita pasal benda ni? Benda ni belum sahih lagi tau. Nanti jadi fitnah, faham tak? Ya, sekarang macam mana? Kenapa kau ni? Kau biar betul nak intai ni. Kan jiran-jiran nampak ke? Apa benda kat sini tak ada jiran? Syapik je kat sini ada. Kau. Dah, panggil Mariam. Besar pula aku pula, engkau lah panggil. Kau pasal benda aku sangat, eh? Dah lah. Mariam! 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 Aku rasa tak ada orang. Tak mungkin. Aku tak ingat semalam masa kita datang. Aku ingat tak ada orang. Kan Anas dia muncul. Dia keluar ni. Apa kata kau intai? Oh, tak dapat. Engkau lah intai, aku pula nak kena intai. Engkau yang beria. Apa konon-kononnya nak pastikanlah apa benda lah. Aku pula kena intai. Intai lah. Kau nak manager lagi tapi penakut kan? Tak pernah biar aku intai. Nampak Mariam tak? Tak ada, kosong je ni. Kosong? Dalam tu bersih pancas malam tak? Apa yang jatuh tu? Tidak, aku dengar je bunyi tu tapi aku tak nampak benda jatuh. Okey. Aku pula. Okey, cepat. Aku tak boleh seorang. Ya tahu aku. Kau memang pelakon daripada kecil lagi kan? Mariam. 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 Jangan tak ada orang tadi. Mariam dah ambil air tadi. Saya nak tanya. Syafiq belum balik lagi ke? Syafiq belum balik. Tapi kalau korang nak tunggu dia, bolehlah. Tak apalah, Mariam. Malam sekarang kita orang datang balik, okey? Mati dibunuh dalam keadaan diri. Mayat itu kelihatan seperti digigit haiwan ganas di bahagian leher, malah jantungnya turut dikeluarkan. Mayat telah pun dihantar di hospital Kota Senar untuk dibedah siasat. Malah, pihak polis meminta sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai kejadian supaya membuat laporan di balai polis berhampiran. Sudah cakap, Man dah mati kena makan dengan hantu Mariam. Kau tak percaya? Aku dah cakap kan, jangan sebut nama Mariam tu lagi. Kenapa kau degil sangat? Jom, kamu ikut aku. Gimana? Kita hutang. Kita dapat duit, kita terlasar saja. Kita kat siapa? Syafiq lah. Nak tengok Mariam yang aku takut sangat tu. Aku tak nak. Kau pergilah. Kau dengar ni, sekarang ni kau dah terlibat dengan tu. Kita settlekan benda sama-sama. Nak sangat kamu untuk sini, ya? Dah cepat, semua ikut! Ikut je.
tadi kat kedai. Tuki tunjuk gambar. Dia bawa keluarga dia pergi Tioman. Ya? Tioman? Hmm. Cantik pula tu. Bang. Abang tahu tak? Masa kita baru-baru je kahwin. Abang dia cakap dengan Yam. Nak bawa Yam pergi Pulau Tioman. Bulan madu. Abang tak mampu nak tunaikan janji abang. Abang minta maaf. Tak apa sekarang ni abang kerja. Abang kumpul duit. Nanti abang bawa Yam pergi sana. Ya. Tak apalah. Abang dengan Yam kita berdua dalam rumah ini. Itu pun dah cukup bahagia. Rasanya tu hari sengah ilmi tu. Siang tadi yang datang saya abang tak ada kerja kan? Mana duit aku? Ha? Mana duit aku belum? Cik, tolong cik. Saya tak tahu cik. Berapa banyak saya hutang dengan cik. Saya tak tahu cik. Kau dah pandai sekarang, eh? Ha? Kau dah hutang, kau bayarlah hutang kau. Ha? Ke kau nak buat-buat lupa? Kau lupa sangat? Ni aku tolong kau ingat sikit. Ha? Cik, saya tak tahu cik. Saya tak tahu apa-apa cik. Hei! Longkang rumah ni! Cek barang apa yang boleh bayar hutang aku! Hey! Mana Mariam tu? Ha? Nak tengok muka dia? Kau jangan kacau bini aku! Kau jangan kacau bini aku! Ha? Tak ada! Syafiq! Mana Mariam? Semalam dia berdua main! Mana dia? Apa kau cakap ni? Aku tak faham! Kau jangan kacau bini aku! Ren! Apa nak ni? Aku tak tahu. Kejar! Bunyi tu boleh tak jangan tegur malam-malam ni? Bila masa aku tegur kau, aku cakap je ni. Aku ingat satu pepatah ni. Kalau bunyi tu jauh, maksudnya dia dekat. Kalau bunyi tu dekat, maksudnya dia jauh. Jadi kau dengar bunyi tu dekat ke jauh? Kenapa rumah dia tukar ni? Yang masuk. Kom. Speak. Hey. Buka.
Wei, Syafiq, Syafiq. Syafiq. Eh, bangun. Syafiq. Bangun, Wei. Kau kenapa ni? Wei. Tolong bangun, tolong bangun, tolong bangun. Kalau datang tadi. Dia pukul kau ke? Tak. Mariam mana? Mariam, Mariam. Mariam mana? Mariam. Tadi Lan datang. Dia pukul aku sampai pingsan. Aku takut dia bawa lari Mariam. Aku tak nak dia bawa lari Mariam. Kau kena tolong aku. Kita pergi cari Mariam. Yam. 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 Yam tak ada apa-apa? Yam tak ada apa-apa. Dari masa Lan datang, ha? Dia buat kecoh-kecoh. Yam lari keluar. Yam minta tolong, tapi tak ada siapa nak tolong Yam. Apa? Abang tak ada apa-apa. Abang sikit je. Jom balik, jom balik. Kita orang ada hal lah. Kita orang kena balik. Jom lah, bang. Jom balik, bang. Terima kasih. Okey, okey. Jom, cepat, bang. Oi. Oi, hei. Laju sangat kau ni. Tadi kau yang beri nak siasat lah aku. Habis tu kena dalam tu berapa bulan? Ah, tak adalah sampai berapa bulan kau ni. Ya, aku rasa kita dah tak payah nak siasat lah. Aku dah dapat jawapan. Jawapan apa? Mariam tu tak ada bayang-bayang. Bayang-bayang? Ya. Mariam tak ada bayang-bayang. Dia tak wujud. Kau biar betul apa kau cakap ni. Lampu atas kepala dia lah aku rasa. Itu yang tak ada bayang-bayang. Eh, sejak bila kau positif, eh? Aku, kau, Syafiq, semua ada bayang-bayang. Mariam tak ada bayang-bayang. Dia hantu. Betul lah apa aku cakap selama ni. Mariam tu dah mati. Mariam tu hantu. Jangan cakap aku. Diam! Jangan campur urusan orang lain. Kau akan menyesal nanti. Faham? Jam yang tu nak patuhkan aku. Tak apa. Tak apa, kau tunggu, Mariam. Kau tunggu. Aku lawan kau. Eh, Lan. Kau nak lawan apa, Lan? Kau tak takut ke? Ha? Kita jadi macam Man, macam Kair. Ni, Lan. Lan, singa mana takut hantu? Lan. Itu kau, Lan. Lan singa. Aku... Aku Ricky Augusto. Aku bukan Ricky Singa. Aku tak berani lain. Aku takut. Aku pun. Ya Allah. Ini kan masa untuk buang, kau tahu tak? Ni, sekarang ni kau dua pergi cari bomo-bomo yang boleh lawan setan ni yang kuat, kau faham? Aku tak kira. Aku nak sekarang. Cepat. Pergi, pergi cari. Pergilah cepat. Tunggu. Kenapa yang menangis? Tak ada apa-apa. Yam, takut abang kena pukul lagi. Yam, abang okey, Yam. Abang okey je. Tak ada apa-apa pun. Yam, jangan risau. Kau okey tak ni? Aku okey. Kenapa? Kau tak ada rasa lemah-lemah ke?
atau ada lebam-lebam kena gigit hantu ke, share lah dengan kita orang. Apa kau merepek ni, Mi? Ha? Kau tak pergi bengkel, Mi? Tak. Ui. Kau ngapal? Tak ada, Bit. Sebenarnya kita orang ada benda nak bagi tahu kau ni. Bagi tahu lah. Cakap. Apa dia? Oh. Ha. Cakap. Sebenarnya kita orang rasa pelik lah dengan Mariam tu. Apa lagi, ya? Aku rasa kan, elok kau pergi cari bini kau sendiri lah. Tak payah cari hal dengan aku. Cakap bukan-bukan pasal bini aku. Penatlah macam ni. Tapi, tapi Mariam tu hantu, Bik. Apa kau cakap? Betul, Pit. Selama ni yang teman kau tu bukan Mariam. Tu hantu. Baby. Please, aku ingat korang dua ni kawan aku tau. Tapi apa kau cakap kat aku ni? Ha? Apa masalah kau orang ni? Pit. Kita orang bukan nak cakap bukan-bukan, Pit. Tapi... tapi Mariam tu hantu, Pit. Semalam Haris tak nampak bayang-bayang dia, Pit. Kau ni tak habis-habis lah. Kepala otak kau hantu! Kau pergi baliklah senang! Eh, aku tahu kau sayang bini kau. Tapi kau kena terima hakikat yang bini kau hantu. Hantu lagi. Dah balik. Aku tak ambil umur kau orang balik. Jom. Berambus. Jom. Terima hakikatlah. Belah! Abang tengok apa? Abang ada dengar cerita. Cerita apa? Helmi dan Haris datang ke tayar dia beritahu abang. Beritahu apa? Dia beritahu yang yang itu. Dia nak mati. Kenapa yang tak dapat nama? Dia untuk kata yang bukan-bukan, kan? Mana ada hantu secantik isteri abang? Wangi. Pandai masak. Abang. Kalau Yam ni memang betul hantu, abang masih nakkan Yam? Hantu dengan manusia tak boleh bercinta, Yam. Jadi abang kena jadi hantu juga. Sebab abang nak ikut Yam sampai pilih. Kalahkan malam ni, saya bayar Tok dua kali ganda. Sabar. Jangan gelojoh. Hantu ni jahat, Tok. Saya nak dia mati malam ni juga. Tak ada hantu syaitan yang baik. Tok dah cuba masuk. Tapi Tok tak dapat masuk. Kuat sungguh pendinding hantu ni. Eh. Tok kata kalau kita bayar Tok, Tok lawan kan? Yalah, aku lawan. Tapi aku nak kena runtuhkan pendinding ni dulu. Apa lagi buat je lah. Bukan aku. Itu kerja kau. Kau kena bawa hantu tu keluar daripada situ, baru aku boleh lawan. Faham? Eh, Tok nak saya bawa keluar Mariam tu?
Syafiq. Lan. Lan, aku tak curi duit kau, Lan. Aku tak tahu macam mana aku nak bagi tahu kau. Tolonglah, Lan. Jangan kacau aku. Tolong, Lan. Aku minta maaf. Memang betul aku rasa kau tak curi duit aku. Aku silap. Aku sebenarnya nak minta maaf dengan kau. Aku nak kita berdamai. Aku memang tak nak musuh dengan siapa-siapa, Mulan. Baguslah. Okey, macam ni. Malam ni kau datang rumah aku. Kau datang dengan isteri kau. Kita boleh buat bincang. Aku pun nak minta maaf dengan isteri kau, kan? Aku buat makan-makan. Kita-kita je. Tapi kau kena bawa isteri kau. Kalau tak, aku anggap kau tak maafkan aku. Dan kita tetap bermusuh. Faham, Lan. Okey. Tak apa. Sambung. Jumpa malam ni. Yang tak payah masaklah malam ni. Kenapa? Tadi Lan datang jumpa abang. Dia kacau abang ke? Tak. Dia datang jumpa abang, dia nak minta maaf, Yam. Abang percayakan dia? Tak, Yam. Abang ni tak nak musuh dengan sesiapa pun. Dia kata dekat rumah dia ada buat makan-makan. Kita pergi, ya? Macam pelik je. Aku tak kisahlah, Mi. Yang penting sekarang ni aku tak nak musuh dengan siapa-siapa pun. Aku pergi dulu. Lan. Aku dah sampai. Ha. Terima kasih lah. Terima pelawan aku. Aku dah order makanan yang sedap. Tapi kita makan sini, kita makan kat belakang. Jangan lagi. Jom, bawa dong. Jom, belakang. Jalan. Apa maksud korang dua ni? Tak ada. Apa yang kami cerita tadi tu betul. Kawan kami tu yang mengira Mariam tu hati Ustaz. Dan kawan kami Syafiq percaya yang itu isteri dia. So kami nak minta Ustaz tolong. Ya, Ustaz. Kita orang tahu kita orang jarang datang masjid. Kita orang datang sini pun kalau ada masalah. Tapi, Ustaz, kita orang tak tahu nak minta tolong kat siapa, Ustaz. Tolong kita orang, Ustaz. Untuk kawan kita orang, Ustaz. Eh. Eh, ni tempat apa ni? Weh. Lan cakap dengan aku dia ada makan-makan dekat sini. Ni tempat apa ni? Eh, Lan. Kau nak buat apa dengan aku ni? Alan, kau sebenarnya tak tahu kan kenapa aku jemput kau atas sini? Maria. Sebab bila kau nak rahsiakan daripada lelaki kau? Kenapa? Kau tak nak jadi hantu? Sebab kau takut lelaki kau nanti tahu kau dah mati, kan? Eh, Lan. Lan. Kau cakap dengan aku, aku datang sini kita bincang elok-elok, Lan. Apa kau cakap macam ni dengan bini aku, Lan? Bincang elok-elok? Ha. Eh, bini kau dah makan dua budak aku dengan tau. Kau tak percaya kan dia hantu? Danny, Ricky! Eh, kau jangan usik. Kau jangan usik bini aku. Kau jadi! Diam! Diam! Eh, Lan. Kau buat apa, Lan? Sekarang ni apa yang aku nak, kau menjelma jadi hantu. Lelaki kau tengok sini dengan mata dia. Tak nak jelma, tak apa. Aku bunuh lelaki kau depan mata kau. Diam. Jangan layan dia orang, Yam.
yang balik tinggalkan abang ya. Nak pergi ke? Yam. Nak pergi? Ha? Yam. Yam balik, Yam. 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 Abang dah tahu dari awal lagi yang, yang dah mati. Abang, abang cuba saja. Abang salah abang pergi buat benda itu dengan Lan. Ada banyak lagi jalan yang kenapa buat benda itu. Ni yang aku kerja salah, aku tak kerja salah. Ni aku dah ada duit dah untuk kau ni. Apa lagi? Masalahnya banyak lagi kerja lain. Apa senang buat benda tu? Benda ni je senang dapat duit lah. Aku ni nak menyenangkan kau. Yang tak nak duit? Yang tak nak senang? Yang nak kita macam ni pun dah cukup. Mana janji apa nak bahagikan Yang? Ini bukan cara ini nak bahagikan Yang, Bang. Jangan buat benda bodoh macam ni. Tolonglah. Ini aku buat apa? Ini aku nak bahagikan kau. Jangan nak buat macam ni. Eh, kau duduk sini. Abang, Abang tolonglah. Abang tak payah pergi. Abang, janganlah. Yang tak nak apa-apa jadi tak apa-apa dulu. Jangan, eh. Yang, Yang. Macam ni, kau tolonglah faham aku, Yang. Aku ni buat untuk kita ni. Sebab aku sayangkan kau. Tolonglah faham. Eh, kau janganlah bising macam ni. Aku semak, Yang. Kalau Abang sayang, Yang, apa buat benda ni? Banyak lagi cara nak dapat duit. Bukan cara ni.
Abang jangan pergi. Tolong. Abang jangan pergi. Jangan buat kerja gila macam tu. Abang. Abang. Ini je jalan terbaik untuk kau duduk. Dia. Abang jangan. Abang jangan apa yang nak cakap. Abang. Abang. Jangan pergi. Abang. Aku nak kau dengan Danny pergi tolak benda ni kat Sungai Besi. Jangan kena bengkak. Dan aku tahu dia akan bagi kau RM50,000. Faham? Selamat. Okey, ngam. Okey. Tarah. Okey, bro. Okey. Ya. Okay. Dah. Jom, kita hantar duit ke Lan. Eh, hey, jap. Duit ni biar aku hantar ke Lan. Haa, ni. Eh, hey. Kau ambil apa-apa. Lan duit terus ke? Lan dah pesan ke aku. Ha? Baki duit ni, aku hantar ke dia. Kau balik jumpa kita. Okey. Okey, jadi. Syapik dah ambil duit tu. Dia pukul aku, dia lari. Tak sempat nak kejar dia. Han! Hei, jom! Jom! Mana Syapik? Dia ambil duit! Mana duit aku? Yang hilang pulang.
kamu di sini. Kamu menjadi kuatkan. Ini semua salah abang. Abang yang paksa Mak Sum bangkitkan yang balik. Abang tahu yang abang tahu itu semua syirik. Abang buat ini semua sebab abang cinta dengan Yam. Abang tak nak hilang Yam. Abang tak nak. Syafiq, kamu kena ingat. Tempat Mariam bukan kat sini lagi. Ustaz. Ustaz, tolong Ustaz. Jangan macam ni. Apa pengakhirannya nanti kalau Yam terus ada dekat sini? Langit tak terima Yam. Tanah pun tak terima Yam. Abang tak kesian kepada Yam. Masih cintakan Yam. Walaupun tahu yang Yam dah meninggal dunia. Yam, Yam nak minta maaf kalau selama Yam hidup, Yam tak dapat bahagikan abang. Yam jangan tinggalkan abang. Yam betul. Yam jangan tinggalkan abang. Yam takkan pergi mana-mana. Yam kan selalu saja.